Program pemerintah vaksinasi massal untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus berlanjut. Kali ini kurang lebih 1.000 penerima vaksin yang terdiri dari ulama, tokoh agama, hingga sejumlah santri di Semarang menerima vaksin. Presiden Joko Widodo turun langsung meninjau jalannya vaksinasi tersebut. Presiden berharap dengan vaksinasi ini akan memberikan kekebalan dan dapat menurunkan penyebaran COVID-19. Penyelenggaraan vaksinasi untuk para ulama, para tokoh lintas agama, dan para santri yang tadi saya melihat semuanya berjalan dengan baik, manajemennya rapi, prosesnya juga lancar, dan kita berharap beliau-beliau yang telah divaksin bisa terlindungi agar tidak terpapar oleh COVID-19 dan aktivitasnya di dalam rangka keagamaan bisa berjalan dengan baik. Dari Semarang, Tim Liputan melaporkan.